Barisan pemain-pemain yang sudah dipilih untuk dua perlawanan, tak ada banyak kejutan yang diletakkan di sini. Pengantin baru diselitkan, tetapi saya tak pasti apakah masa yang sesuai untuk ketengahkan Afiq Fazail dalam first 11 pada perlawanan yang sebegini besar. Jadi mungkin Coach Irfan boleh bagi komen sikit. Dalam pada itu, sila sambung pasal Shamir tadi. Shamir tadi bukan apa. Sikit saja. Banyak boleh. Kurangnya dia bermain di local tournament. Kalau dia main banyak hours lah dalam tournament kita, mungkin dia akan lebih menyelah lagi lah. Tapi susah untuk dia main kerana ada captain JDT kan. Haris Harun. Haris Harun. Jadi itu makanya dia kurang bermain. Hanya main last 15 minit, last 20 minit. Mungkin kalau Afiq main first 11 dalam di bahagian tengah ni, kalau ada jambelap daripada Tang Cheng Ho lah, dia berpasangan dengan Shamir pula dan kemudiannya dibantu oleh Syafiq Ahmad, Safawi Rashid, semua geng-geng JDT di situ. Tak boleh juga nak. Itu saya kata tadi, saya rasa Tang Cheng Ho ada dah dia punya barisan dia. Barisan dia siapa nak mainkan yang bersesuaian dengan Tang Cheng Ho. Jadi sambung persoalan you tadi berkenaan Afiq ya dah. Jadi ini adalah peringkat level international. Okay. Jadi saya takut apa ni gemuruh tadi. Tak bersedia? Takut tak bersedia lah kan. Itu yang menjadi persoalan ya. Sebab kita nak tengok sebenarnya kalau boleh ada satu ataupun dua perlawanan terdahulu untuk menilai kemampuan Afiq sebenarnya dalam pasukan kebangsaan ini. Okey. Sebelum kita bercerita panjang lagi tentang perjalanan menentang Thailand ini, okey, ikuti package yang kami sediakan dari Nadia Rina. Tim Nadia Rina. Selain pertahanan, Nazirul Naim Cik Hashim dan pemain tengah Farhan Roslan, Cheng Ho terpaksa menggugurkan penyerang perak Syahril Fikri Mak Fauzi. Ini bermakna Cheng Ho hanya memiliki Nur Syahrul, Ilan Talaha dan Syafiq Ahmad yang diklasifikasikan sebagai penyerang tulen dalam skuad ini. Salah seorang Syahril Fikri lah, dia kecederaan dah agak lama juga. So kita perlu dia punya 100% tahap kecerdasan. That's why kita tidak senarai dalam pasukan. Of course, Farhan Roslan, good potential, ada masa depan yang cerah, tetapi waktunya singkat, bukan mudah lah untuk dia adapt dalam tim. Dan Nazirul Naim, pasal kita ada position yang pemain seperti Sazwandi boleh ganti beliau lah. Bagaimanapun, Cheng Ho memiliki limpahan di bahagian tengah menerusi 7 pemain di posisi itu. Sementara Mahmadu Sumareh, Safawi Rashid dan Akhir Rashid berperanan sebagai sayap. Pilihan menurut Cheng Ho sebagai mampu membantu dalam pencarian gol menentang Thailand pada 14 November ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. I think so far kita ada depth, ada pemain-pemain yang mampu memberi sumbangan atau contribution dalam pasukan. Dan of course seperti yang kita tahu, mungkin kita simpan dua striker force saja untuk pasukan, tetapi saya rasa mungkin position tersebut ada dua tiga pemain mampu juga menggalas tugas tersebut. Baik, ada satu lagi perkembangan. Orang bertanya kenapa Sumareh tak main hari itu lawan dengan Tajikistan. Sebenarnya dia menamatkan tempoh pengantungannya di peringkat antarabangsa dalam peluang persahabatan. Jadi untuk kompetitif matches, dia boleh diturunkan. Bermakna legalah peminat-peminat. Malah Tan Cheng Ho juga sendiri ada option yang lebih kuat. 3S. Safawi, Syafiq, Sumareh. Tak tahu lah kalau Syahrul Idlan pun tergolong kat situ nanti. Puan. Saya tengok macam bahagian depan ni. Macam Mak Yu, macam itu dia try Syafiq Ahmad. Tanpa Mak Yu. Kan? So kita tengok macam mana impact dia. Dengan ketiadaan macam Brandon Gunn dan Safawi. Mampu tak Syafiq Ahmad untuk convert benda tu? Goal. Jadi agak sukar masa lawan Tajikistan kita tengok untuk menembusi benteng. Tapi bila ke masukkan Brandon Gunn di separuh masa kedua dan Safawi, kita terus nampak impact dia macam mana. So bagi saya dekat situ dah jelas dua orang ni memang kena ada untuk beri impact dekat tim. Mak Yu mungkin boleh buat kacau, false number 9 ke apa, dan memberikan ruang pada pemain lain untuk mara ke depan. Awi, 3 game yang lalu yang kita telah lalui, Indon, Vietnam dan juga UAE. Rumusan daripada tiga-tiga perlawanan itu ada satu kemenangan saja.
apa positifnya yang boleh kita ambil, kita bawa untuk lawangan Thailand? Okey, positif dia menang aja dengan Indonesia di Indonesia tempat lawan. Kemudian menjaringkan gol tu lebih penting. Now, balik kepada tempat sendiri je, saya lebih tertarik kepada peluang untuk pergi mendapatkan jaringan tu perlu berlaku. Kerana ketika lawan dengan UAE, kita tak sepatut kalah sebenarnya. Peluang statistik tu lebih besar untuk menjaringkan gol tapi tak convert gol. So itu saja kelemahan ketika lawan pasukan UAE di tempat sendiri di Bukit Jalil. So untuk ubah benda ni semua balik, lawan dengan Thailand ialah permulaan yang perlu menang untuk melayakkan perjalanan seterusnya. Tak guna pun nanti dengan Indonesia kalau kita menang tapi tewas dengan Thailand. So saya punya pandangan permatian saya kepada tiga game ni tukar balik kepada lawan Thailand ni perlu mencari gol. Itu yang lebih penting, iaitu menang.